Jalom, selamat pagi untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi kehidupan. Tentu banyak yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan hari ini. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan menjadi pedoman dan kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan sudah menibakan kami di hari yang baru dan tentunya dengan sukacita juga. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kami. Sepanjang hari ini banyak hal yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang mendahului setiap apa yang kami kerjakan sehingga apapun yang kami perbuat seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, bantulah kami agar kami mengerti maksud-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Renungan Harian HKBP Taman Mini 20 September 2023 tertulis dari kitab Mazmur 112 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 112 ini berbicara tentang berkat personal. Tentu saja berkat ini tidak serta-merta diberikan Tuhan kepada semua orang. Ini adalah berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang pilihan dengan syarat tertentu. Apa saja syarat tersebut? Berkat ini diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang suka kepada segala perintahnya. Takut akan Tuhan memiliki korelasi yang kuat dengan suka kepada perintah Tuhan. Orang tidak bisa takut akan Tuhan jika ia tidak pernah membaca firman Tuhan. Itulah mengapa kedua hal ini takut akan Tuhan dan suka perintah Tuhan pasti merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan dan tidak akan melanggar larangannya dan pasti kita akan berusaha mati-matian untuk melakukan perintahnya. Itu adalah sikap yang diminta Tuhan kepada anak-anaknya. Ketika seseorang sudah takut akan Tuhan dan taat perintah Tuhan, maka firman Tuhan pun menjanjikan berkat yang luar biasa, yaitu: pertama, anak cucunya akan diberkati. Janji Tuhan itu bukan hanya janji yang diberikan kepada satu angkatan saja, tetapi janji Tuhan itu berlaku kepada keturunan kita. Ingat akan janji Abraham bahwa keturunannya akan diberkati, dan janji tersebut pun. Berlaku hingga kini, termasuk kepada kita yang adalah anak-anak Abraham secara rohani. Jadi, ketika kita takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan pun tidak hanya melimpah dalam kehidupan kita, tetapi sampai juga kepada anak cucu kita nanti, mereka pun akan merasakan, bahkan akan menjadi perkasa di bumi. Kedua, Tuhan akan memberkati dengan harta dan kekayaan. Ini juga terkait dengan firman Tuhan yang mengatakan, "Agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita." Ini seharusnya pola pikir yang benar. Cari Tuhan dahulu, maka berkat akan diberikan kepada kita, dan bukan sebaliknya. Jangan sampai kita mencari berkat jasmani dulu, baru setelah itu terkumpul, baru kita mencari dan melayani Tuhan. Itu adalah pemahaman yang keliru. Saat ini masihkah kita ragu akan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang mau takut kepada Tuhan dan mencarinya dengan sungguh-sungguh? Semua berkat Tuhan pasti akan diberikan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tidak hanya berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi anak cucu dan keturunan kita. Jangan khawatir tentang berkat Tuhan. Karena ketika kita mau mencarinya, maka berkat-berkat tersebut akan mengikuti kehidupan kita. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih, iman berhubungan dengan harapan, dan karena ada pengharapan, maka mereka mengandalkan Tuhan. Orang benar akan beriman, percaya, penuh kepada Tuhan sebagai pengharapan mereka, dan mereka mengandalkan Tuhan. Tidak takut, hatinya tetap mantap ia tidak akan goyah ayat 6. Karena Tuhan tidak akan melupakan orang benar itu dan akan diingat untuk selama-lamanya. Akan ada di dalam tangan yang maha kuasa. Perkataan Tuhan Yesus seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan keselamatan anugerah yang engkau berikan kepada kami. Engkau berjanji ketika kami takut kepada Tuhan taat kepadamu. Maka, berkat-berkat pun akan mengikuti kehidupan kami. Kiranya kami lebih mendahulukan untuk mencari Tuhan sebagai sumber berkat daripada berkat itu sendiri. Karena kami percaya, ketika kami sudah hidup di dalam sumber berkat itu, maka berkat itu pun akan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah kami, Tuhan, untuk selalu menaruh percaya kepada Tuhan saja. Apapun perjalanan hidup yang Tuhan izinkan kami lalui mungkin tak selalu mudah dan baik-baik saja. Terkadang kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bahkan kenyataan hidup yang tak mudah kami lalui. Bantulah kami Tuhan, agar apapun ketetapan hidup yang Tuhan berikan kepada kami, kami selalu diberi kekuatan, ketenangan yang dari Tuhan anugerahilah kepada kami. Lawat dan lihatlah seluruh jemaatmu yang terus dalam pergumulan, yang dalam pemulihan sakit penyakit dan kelemahan tubuh, Bekerjalah Bapak melalui makanan minuman yang mereka pakai. Biarlah Tuhan mencukupkan segala keperluan jemaatmu. Dan kasihani setiap jemaatmu yang dalam pergumulan. Yang menanti-nantikan belas kasih Tuhan. Mungkin itu melalui pekerjaan. Mungkin itu melalui damai sejahtera dalam keluarga. Melalui anak-anak ataupun keturunan. Kami percaya Tuhan akan memberi seturut dengan kehendakmu. Kau berkati yang berulang tahun agar selalu tetap sehat dan panjang umur, penuh sukacita di dalam Tuhan. Ampunilah kami dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.